Halo sahabat lapor, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan, mesin tipe HSR1509LP, mesin ini menggunakan listrik single pass. Yang pertama, di dashboard depan, ada pengatur, untuk air panas. Kita bisa mengseting kebutuhan kita seberapa panas suhu yang dibutuhkan. Di sini ada peresur gel untuk mengetahui seberapa bar tekanan air. Ada juga indikator bahan bakar, ini gunanya untuk mengetahui kalau bahan bakar habis, lampu ini akan menyala. Dan di belakang sini ada dua penampung, yang sebelah kiri itu untuk menampung solar, dan yang sebelah kanan ini untuk menampung chemical atau sabun. Di sini saya memakai lens opsional yang dua jalur, yang originalnya cuma satu jalur, contohnya seperti ini. Kita juga mendapatkan hose dengan panjang 10 meter. Ayo kita coba mesinnya. Yang pertama kita konekkan dulu listriknya, terus masukkan selang kerak ke bagian depan sebelah kanan. Kita pencet on off-nya untuk menyalakan mesin, pular pengatur air panas sesuai kebutuhan kita, lalu tembakan. Pemanas akan otomatis membakar boiler di dalam. Dan kalau gun dilepas, exhaust akan keluar asap putih seperti ini.